Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yul channelnya. Kita tampilkan nasi tumis kangkung sama toge dan ada cabai dan bawang putih. Kita tampilkan dadar jagung cabainya bersama tumis tempe, kecap sama cabainya. Halo teman, bersama Yul channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Ini makanan sederhana tumis kangkung dan toge bersama cabai dan bawang putih. Juga ada tumis tempe kecap sama cabai dan bawang putih. Juga ada dadar jagung pedas. Ya, terima kasih atas like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Kita tampilkan tumis kangkung sama toge dan cabenya sama tumis tempe kecap dan cabe beserta ini ada dadar jagung. Lumayan enak ini. Halo teman, bersama Yul channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yul channelnya. Kita tampilkan nasi tumis kangkung sama toge dan ada cabe dan bawang putih. Kita tampilkan dadar jagung cabainya bersama tumis tempe, kecap sama cabainya. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yul channelnya. Kita tampilkan nasi tumis kangkung sama toge dan ada cabai dan bawang putih. Kita tampilkan dadar jagung cabainya bersama tumis tempe, kecap sama cabainya. Halo teman, bersama Yul channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Ini makanan sederhana tumis kangkung dan toge bersama cabai dan bawang putih. Juga ada tumis tempe kecap sama cabai dan bawang putih. Juga ada dadar jagung pedas. Ya, terima kasih atas like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Kita tampilkan tumis kangkung sama toge dan cabenya sama tumis tempe kecap dan cabe beserta ini ada dadar jagung. Lumayan enak ini. Halo teman, bersama Yul channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yul channelnya. Kita tampilkan nasi tumis kangkung sama toge dan ada cabe dan bawang putih. Kita tampilkan dadar jagung cabainya bersama tumis tempe, kecap sama cabainya. Halo teman. Halo, selamat siang dan selamat datang kembali masak-masak makan-makan bersama Yul channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe yang kita tampilkan. Ini ada empal daging bumbu jangkep. Enak sekali empal daging bumbu jangkep bersama sayur lodeh bung, dan ada ceker, ada daging panjang bumbu bambu dan minyak muda kiris-kiris bung, dan cekernya daging panjang beserta tumis-tumis dagingnya. Lumayan enak. Halo teman, selamat bertemu kembali bersama Yul channelnya. Di siang ini kita tampilkan sayur lodeh bung, ceker, kacang panjang yang enak sekali, dan juga ada empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan lain-lain bumbu jangkep. Ini kita akan memberikan juga tumis tempe tahu cabe, tumis tempe kecap cabe. Kita tampilkan di channel ini. Halo teman, bersama di channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita di siang hari ini kita tampilkan makan-makan masak-masak sayur lodeh bung dari bambunya yang muda diiris bersama cekernya dan kacang panjang, dan ada enak sekali ini empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan sebagainya. Dengan bumbu jangkepnya enak sekali ini.
gak ada kita konten satu mistimpi tetap. Selamat menonton teman, terima kasih like comment bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like comment yang banyak, kita akan menghadirkan yang lebih menarik lagi. Kita masak-masak makan-makan yuk. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak makan-makan bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like comment subscribe nya kita tampilkan. Ini ada empal daging bumbu jangkep, enak sekali empal daging bumbu jangkep bersama sayur lodeh tepung, dan ada ceker, ada kacang panjang nipung bambu yang muda diiris-iris tepung, dan cekernya kacang panjang serta tempe kecap daging sungguh lumayan enak. Halo teman, selamat bertemu kembali bersama Yuri channelnya. Di siang ini kita tampilkan sayur lodeh tepung, ceker, kacang panjang yang enak sekali ini, dan juga ada empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan lain-lain bumbu jangkep. Ini dia kita tampilkan juga tumis tempe tahu sapi, tumis tempe kecap sapi. Kita tampilkan di siang hari ini. Halo teman, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya kita di siang hari ini kita tampilkan makan-makan masak-masak sayur lodeh tepung dari bambu yang muda yang diiris-iris bersama cekernya dan kacang panjang, dan ada enak sekali ini empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan sepertinya dengan bumbu jangkepnya enak sekali ini. Juga ada kita tampilkan tumis tempe kecap sapi. Selamat menonton teman, terima kasih like comment bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like comment yang banyak, kita akan menghadirkan yang lebih menarik lagi. Kita masak-masak makan-makan yuk. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak makan-makan bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like comment subscribe nya kita tampilkan ini ada empal daging bumbu jangkep, enak sekali empal daging bumbu jangkep bersama sayur lodeh tepung, dan ada ceker, ada kacang panjang nipung bambu yang muda diiris-iris tepung, dan ceker kacang panjang serta halo teman, selamat bertemu kembali bersama Yulis channelnya. Di siang ini kita tampilkan sayur lodeh tepung, ceker, kacang panjang yang enak sekali, dan juga ada empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan lain-lain bumbu jangkep. Ini dia kita tampilkan juga tumis tempe tahu sapi, tumis tempe kecap sapi, kita tampilkan di siang hari ini. Halo teman, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita di siang hari ini kita tampilkan makan-makan masak-masak sayur lodeh tepung dari bambu yang muda yang diiris-iris bersama cekernya dan kacang panjang, dan ada enak sekali ini empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit. Halo teman, kita sama lodeh kita tuangkan di piring ya, piring kita tuangkan lodeh, cekernya enak sekali ini, lodeh tepung dan kacang panjang, ini empal, ada empal bumbu jangkepnya, kita tampilkan empal bumbu jangkep, empal bumbu jangkepnya teman, sama empal bumbu jangkep. Halo teman, selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di Yulis channelnya. Terima kasih, makanan ada juga ada tempe dan kerupuknya. Sambil kerupuknya juga lumayan enak. Bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe, makan-makan, masak-masak bersama kami. Hadir di siang hari ini makan-makan dan masak-masak. Halo teman, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya.
Kalau punya, enggak. Ini empal daging. Ini cakep. Kita nikmati bersama kerupuknya. Atau minum kudunya enak ya es. Kita minum dulu dengan air es yang ini panas-panas periknya. Kita makan lodeh bung dan ada ceker. Jangan lupa like, comment, subscribe nya teman. Kita gabung lagi bersama Yulis channelnya di siang hari ini. Jangan makan-makan, masak-masak. Dari sayur lodeh bung, dari bambu kuning dan ada kacang panjang dan ada ceknya. Kita tampilkan ceknya. Juga ada ini kita tampilkan ini ada empal daging bumbu jangkep. Empal daging bumbu jangkep ini cukup lumayan enak teman. Ini empal daging bumbu jangkep. Kita makan-makan masak-masak di siang hari ini bersama di channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya Kita tampilkan sayur lodeh bung bersama ceker dan kacang panjang. Ada tumis, ini tumis tempe tahu, ini tumis tempe kecap sama cabai. Tumis tempe kecap sama cabai kita tampilkan di siang hari ini. Lalu teman bersama di channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita makan-makan bersama di channelnya. Ini kita tampilkan daging empal daging bumbu jangkep, lumayan ada kunyit sama agak kental kan daging bumbu jangkepnya. Kita tambahkan juga lodeh bung dan ada kacang panjang, ada cekernya. Selamat menonton teman, terima kasih like, comment, subscribe nya lalu teman kita sama lodeh kita tuangkan di piring, kita tuangkan lodeh jajarnya enak sekali. Lodeh bung dan kacang panjang ini empal, ada empal bumbu jangkepnya. Kita tampilkan empal bumbu jangkep, empal bumbu jangkepnya teman sama empal bumbu jangkep. Halo teman, selamat ketemu kembali sama Yuri channel ya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya di Yuri channel ya. Terima kasih buat kalian ada tidak ada tempe dan kerupuknya. Sambil kerupuknya juga lumayan enak bersama channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makan-makan, masak-masak bersama kami di siang hari ini. Makan-makan dan masak-masak lalu teman bersama di channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau punya, enggak. Ini empal daging. Ini cakep.
kita nikmati bersama kerupuknya. Satu aja nung kulinya. Enak RS. Kita minum dulu dengan air es yang hangat. Yang ini panas-panas teriknya. Kita makan lode bung dan ada ceker. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya teman. Kita gabung lagi bersama Yulis channelnya di siang hari ini. Jangan makan-makan, masak-masak. Halo, selamat siang dan selamat datang kembali masak-masak, makan-makan bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita tampilkan ini ada empal daging bumbu jangkep. Enak sekali empal daging bumbu jangkep bersama sayur lodeh bung dan ada ceker, ada daging panjang bung bambu dan yang muda kiri-kiri bung dan cekernya daging panjang beserta penyusun kecap dagingnya cukup lumayan enak. Halo teman, selamat bertemu kembali bersama Yul channelnya. Di siang ini kita tampilkan sayur lodeh bung, ceker, kacang panjang yang enak sekali dan juga ada empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan lain-lain bumbu jangkep. Ini kita akan memberikan juga tumis tempe tahu babi, tumis tempe kecap babi. Kita tampilkan di channel ini. Halo teman, bersama di channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita di siang hari ini kita tampilkan makan-makan masak-masak sayur lodeh bung dari bambunya yang muda ini diiris bersama cekernya dan kacang panjang, dan ada enak sekali ini empal daging sapi, bumbu jangkep, ada kunyit dan sebagainya. Dengan bumbu jangkepnya enak sekali ini. Kita ada teman, terima kasih like comment bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like comment yang banyak, kita akan menghadirkan yang lebih menarik lagi. Kita masak-masak, makan-makan yuk. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak, makan-makan bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like comment subscribe-nya. Kita tampilkan ini ada empal daging bumbu jangkep, enak sekali empal daging bumbu jangkep bersama sayur lodeh bung dan ada ceker, ada kacang panjang bung bambu yang muda iris-iris bung dan cekernya kacang panjang serta tempe kecap daging lumayan enak. Halo teman, selamat bertemu kembali bersama Yul channelnya. Di siang ini kita tampilkan sayur lodeh bung, ceker, kacang panjang yang enak sekali ini, dan juga ada empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan lain-lain bumbu jangkep. Ini dia kita tambahkan juga tumis tempe tahu sapi, tumis tempe kecap sapi. Kita tampilkan di siang hari ini. Halo teman, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita di siang hari ini kita tampilkan makan-makan masak-masak sayur lodeh bung dari bambu yang muda yang diiris-iris bersama cekernya dan kacang panjang, dan ada enak sekali ini empal daging sapi, bumbu jangkep, ada kunyit dan sebagainya. Dengan bumbu jangkepnya enak sekali ini. Juga ada kita tambahkan tumis tempe kecap cabai.
Selamat menonton teman. Terima kasih like comment bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like comment yang banyak. Kita akan hadirkan yang lebih menarik lagi. Kita masak-masak makan-makan yuk. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak makan-makan bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like comment subscribe nya kita tambahkan. Ini ada empal daging bumbu jangkep, enak sekali empal daging bumbu jangkep bersama sayur lodeh tung, dan ada ceker, ada kacang panjang bumbung paku dan yang muda iris-iris bumbung dan cekernya kacang panjang serta kecap cabenya lumayan enak. Halo teman, selamat bertemu kembali bersama Yuli channelnya. Di siang ini kita tampilkan sayur lodeh bumbu ceker kacang panjang yang enak sekali, dan juga ada empal daging sapi bumbu jangkep, ada kunyit dan lain-lain bumbu jangkep. Dan ini kita tampilkan juga tumis tempe tahu cabe, tumis tempe kecap cabe. Kita tampilkan di channel ini. Halo teman, bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita di channel ini kita tampilkan makan-makan masak-masak sayur lodeh tung dari bambu yang muda ini.